sitta här i vänstern, spela lite Dota och pusha på och smeka med motståndet vi leker. Yo, halo semua, kembali lagi sama saya Rizky Japan, dan kali ini kita nggak bakal main game Blur Capture ya. Jadi di sini saya bakal ngebahas murid baru yang akan datang, yaitu Kyokama Kajusa Band. Dan ya, dia adalah murid limit teman-teman, dan udah pasti bintang 3 dan udah pasti di gacha gitu ya. Dan oke, untuk tipe attack dia eksplosif, dan dia ini adalah murid striker. Untuk urban dia kuning, untuk field dia ketawa banget, sedangkan indoor dia merah. Dan untuk equipmentnya di sini dia pakai sarung tangan, pakai gelang dan juga jam tangan. Dan mungkin kita langsung ke skill-skillnya aja kali ya. Oke, yang pertama adalah X skillnya. Dengan 3 DP cost dia bakal ningkatin attack speed ke semua murid kita dalam area lingkaran dengan durasi 40 detik. Dan dia bakal mendapatkan 1 stack dari Sugar Rush gitu ya, dengan durasi 40 detik. Wow. Lanjut ke normal skillnya. Setiap 35 detik sekali dia bakal meningkatkan attack dirinya sendiri dengan durasi 26 detik. Lanjut ada passive skillnya, yang dimana dia bakal ningkatin attack speed untuk dirinya sendiri. Dan terakhir adalah sub skillnya, yang dimana dia bakal ngasih damage tambahan setiap sugar rush yang terakumulasi gitu ya. Maksimal itu 2 teman-teman gitu. Jadi ya, dia mainnya nge-stuck gitu lah untuk si Kajusa Band ini. Lanjut adalah unique equipmentnya. Untuk bintang 2 dia dapat passive plus, sedangkan bintang 3 wild jadi kacamata. Dan untuk passive plusnya sendiri dia bakal dapat stat tambahan, yaitu explosive effectiveness. Ya, peningkatan explosive effectiveness untuk dirinya. Jadi damage dia bakal jauh lebih sakit lagi gitu ya. Dan ya, mungkin kita langsung ke hidangan utama kita aja kali ya. Apakah Kajusa Band ini worth it untuk 3 gacha atau tidak? Namun sebelum itu saya bakal ngejelasin dulu dia bagus buat apa. Dia bagus buat raid set teman-teman. Ya, raid set terbaru itu kebetulan armornya berwarna merah gitu, yang dimana kita perlu murid merah untuk raid set. Nah, seperti yang kalian ketahui juga ya, untuk raid set itu kita perlu banget murid yang bisa ningkatin attack speed gitu ya. Karena X skill itu nggak berguna. Contoh kalau kalian mau bawa Hinade ke sana, itu nggak guna teman-teman. Kenapa? Karena set itu mempunyai passive skill yang dimana dia bakal mengurangi 40% damage dari X skill yang diterima gitu. Jadi kita perlu murid yang bisa ngasih auto attack gitu kan. Jadi kayak basic attack-nya doang. Nah, jadi kita perlu murid yang bisa ningkatin attack speed gitu ya. Dan juga senjatanya yang SMG, assault rifle dan sebagainya gitu, yang pokoknya hitnya kenceng lah. Nah, jadi pertanyaan kalian simple ya, apakah Kajusa Band ini worth it untuk 3 gacha atau tidak? Jawabannya adalah opsional aja teman-teman. Kalau kalian itu kolektor limit dan kalian pengen fokus ke right set, kalian harus bawa Kajusa Band untuk ke yang merah nanti gitu ya. Kenapa harus Kajusa Band? Karena metanya nanti adalah meta band gitu ya. Jadi 3 orang band ini nanti yang bakal ngasih damage berlebih untuk right set kalau kalian punya ketiganya gitu ya. Dan juga si Kajusa Band ini kan dia bisa ningkatin attack speed gitu kan. Nah, selain ningkatin attack speed yang area, dia juga bisa ngasih damage gitu. Jadi sebagai sub DPS juga bisa gitu. Dan tidak hanya itu, dia itu bisa mengakumulasi yang namanya stack sugar rush. Dan itu stack sugar rush itu hanya ada di mekanik mereka bertiga, mekanik band gitu ya. Jadi mereka itu mainnya nge-stuck gitu. Jadi semakin tinggi stucknya, semakin sakit damage mereka gitu. Jadi perlu ketiganya. Jadi untuk Kajusa Band ini opsional aja lah ya. Buat kalian yang pengen dapetin bisa, kolektor limit bisa. Tapi kalau kalian buat mau meta ke raid biasa, Kajusa Band nggak terlalu oke-oke banget sih. Kalian bisa skip aja kalau ke raid yang biasa. Tapi kalau kalian mau fokus ke raid set, kalian bisa ambil si Kajusa Band. Dan ya, di sini saya bakal sharing untuk build Kajusa Band. Yang pertama udah pasti normal skillnya, yang dimana dia bakal ningkatin attack untuk dirinya sendiri. Lanjut adalah passive skillnya, yang dimana dia bakal ningkatin attack speed untuk dirinya sendiri. Dan terakhir adalah sub skillnya, yang dimana dia bakal ngasih damage tambahan kalau mendapatkan stack sugar rush. Dan ya, itu dia teman-teman untuk penjelasan Kajusa Band. Semoga membantu buat kalian yang pengen ngepul Kajusa Band. Dan ingat, semakin lelap semakin berkembang. Cari kalian, saya Rizky Japan, pamit dulu, bye-bye.